belajar coding di situs gratis. Di era di mana semua informasi bisa didapatkan dengan mudah dan murah, kamu bisa melakukan banyak hal. Perkembangan teknologi khususnya di dunia digital memungkinkanmu untuk belajar apa saja. Salah satunya belajar coding. Sekarang banyak tersedia website yang menyediakan informasi gratis soal hal ini. Kamu yang termasuk suka dunia IT sudah bisa belajar coding secara mandiri. Misalnya saja 8 website gratis berikut ini. Codeable. Belajar coding bisa dilakukan sedini mungkin. Di luar negeri, kurikulum atau mata pelajaran yang mengajarkan coding sudah menjamur. Kamu bisa belajar coding sederhana lewat aplikasi Codeable yang bisa diunduh secara gratis. Aplikasi ini bahkan dikhususkan untuk anak usia 4 hingga 11 tahun. Di sini kamu bisa belajar coding paling sederhana dan cara memecahkan masalah. Code Academy. Situs Code Academy ini juga bisa kamu akses secara gratis. Informasi yang akan kamu dapatkan di situs ini juga lebih kompleks. Di situs ini kamu akan diajarkan soal HTML dan CSS, JavaScript, iQuery, PHP, Python, dan Ruby. Situs belajar coding gratis ini sudah dipakai di seluruh dunia. MIT OpenCourseWare. Bagi kamu yang sudah mengetahui hal-hal dasar soal coding dan ingin belajar ke tahap selanjutnya, bisa mencoba MIT OpenCourseWare. Nah, di situs gratisan ini, kamu akan belajar coding ke tingkat yang lebih susah. Bahkan kamu bisa belajar soal computer science. Khan Academy. Seperti yang sudah dibahas di awal, internet bisa membuatmu belajar banyak hal. Salah satu yang menawarkan kelas-kelas interaktif adalah Khan Academy. Situs khusus edukasi ini punya banyak sekali kelas dan diantaranya adalah coding. Di sini kamu bisa memilih kelas-kelas coding yang sesuai dengan keinginanmu secara gratis. Free Food Camp. Ingin belajar beberapa bahasa pemrograman yang terkenal? Kamu bisa mempelajari di Free Food Camp. Informasi atau kelas interaktif soal HTML5, CSS3, JavaScript, Database, DevTools, Node.js, Angular.js, dan Agile bisa dipelajari di situs ini. Serunya, Free Food Camp memungkinkan kamu bergabung ke jaringan komunitas mahasiswa hingga profesional. Kamu juga bisa pamer coding yang sudah kamu pelajari di sini. Agoupiware. Situs gratisannya satu ini juga tidak kalah keren. Jika kamu ingin tahu kurikulum yang dipakai di Stanford, MIT, Carnegie Mellon, Berkeley, dan Columbia, bisa kamu dapatkan di Agoupiware. Situs ini mengumpulkan program-program gratis dari kampus-kampus IT terkenal di seluruh dunia. Coursera. Coursera yang sudah ada sejak tahun 2012 juga memberikan pelajaran gratis soal coding. Situs ini juga menawarkan lebih dari 1.000 program dan 119 institusi yang bergerak di pendidikan teknologi. Kalau kamu serius mau belajar coding, kamu bisa juga mengambil sertifikat di Coursera. Tingkat. Daripada menghabiskan waktumu untuk main sosial media, lebih baik kamu belajar coding di Tinker. Situs gratis ini diperuntukkan untuk kamu yang berusia 4 hingga 14 tahun. Jadi kamu bisa sekali mempunyai keahlian lain di usia muda. Di situs gratis ini, kamu bisa coba-coba untuk membuat game sendiri. Situs-situs gratis ini bisa kamu manfaatkan dan menambah keahlian.
daripada waktumu habis hanya untuk melihat-lihat Instagram atau main Facebook, tidak ada salahnya untuk coba belajar coding. Kira-kira apa lagi yang seru untuk dipelajari? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.